hati ya Ibrar ya. Papi, main dong sama Ibran. Aduh, Bram, papi lagi masih banyak kerjaan nih. Berapa lama, Pi? Masih lama nih kayaknya. Nanti sih kalau papi udah selesai, papi bilang Ibram ya. Ibram, sekarang main aja dulu sama adik-adik nih. Oke, Pi. Ya? Ibrar, hati-hati. Sayang. Epi? Ya. Belum selesai kerjaannya? Belum nih, masih banyak kerjaannya. Kamu tuh dari kemarin lembur terus loh. Ya, namanya juga akhir tahun, pasti banyak banget nih kerjaan yang harus di apa, diselesaikan. Telepon di atasan. Iya. Iya, Bu. Iya. Iya. Saya akan segera kirim hari ini juga. Ada 3 laporan lagi ya, Bu ya. Iya, Bu. Sebentar. Iya. Sebentar. Permisi, paket. Sus Wulan. Titip ya Sus Wulan ya. Ada paket. Ya, Pak. Halo, Mbak Sri. Iya. Ini Mbak Sri dari Firni Ismail. Oh, iya. Firni ya. Iya, betul. Makasih banyak ya. Iya, makasih. Apa ya? Ini ngirim apa? Wih, rempah-rempah, kayu manis, bunga lawang, ada adas, ada cengkeh. Wah, ini bisa masak buat Mas Kelly, suka banget nih sama masakan yang banyak rempah-rempah. Rempah. Kenapa? Ayo, kenapa? Kenapa? Kali pasti seneng banget dibuatin mie Aceh. Oh iya ini. Aduh ini buahnya dibuatin buat Mas Kali. Mas Kalinya nggak tahu kemana. Ade mau ambil. Oh no. Oh buat Ibam aja. Ibam kenapa cemberut? Mami, Iam tanya papi kalau mau main tapi papinya nggak mau. Bukannya nggak mau. Papi kerjanya banyak. Kalau akhir tahun kayak gini, papi tuh banyak deadline. Dead artinya meninggal. Line tuh garis meninggal. Tuh kan jadi ketawa kan, Ibam kan? Artinya apa, Mi? Apa deadline? Ya bukan artinya deadline itu. Hah? Itu sesuatu yang harus dikasih di harinya. Oh gitu, tuh tahu. Ibam aja kalau ngerjain tugas terus harus selesai di waktunya gimana? Cepet-cepet nggak? Iyalah. Iya gitu. Bam, Mami mau siapin masakan yang spesial buat Papi supaya Papi yang lagi capek jadi seneng, ya? Apa kabar, Gil? Nanti deh, pokoknya Ibam lihat. Ya, Ibam dimakan dulu nih. Jangan sedih dong, mana senyumnya? Senyumnya mana? Ketawa dong.
Lagi. Lagi dong. Lagi dong. Ngapain ketawa-tawa sendiri nih? Kesukaan suamiku tuh, nah ini dia, ini dia. Sip, tinggal di, lah, kemana ya? Aduh, ampun deh. Mama lagi cari apa? Mami lagi cari masalah. Nggak, Mami cari chopnya Mami nih, chopper Mami, mana chopper Mami? Chopper? Iya, buat ngancurin daging ini, Bam. Tuh, lihat. Ini kalau mau masak harus dihancurin. Di mana choppernya ya? Di mana ya, Mi? Iya, di mana? Ini dia. Ah. Tutup lagi nih. Pinter. Nah, ini dia nih. Kita mau bikin mie Aceh. Mami kan dia nggak suka mie Aceh. Ya, yang suka kan Papi, biarin lah, Bam. Papi itu kan udah capek kerja, jadi biar Papi happy kita buatin. Papi emang nggak mau suka mie Aceh. Nanti Ibam apa maunya ya? Apa? Oh, Ibam dibuatin mie goreng. Oreng! Ya, mie goreng Ibam ya. Bersih tangan, kemudian kita masukkan apa? Dagingnya. Kita masukkan semua ke sini ya. Ibam bantuin Mami ya. Oke, Mama. Wah, semuanya acak-acakan, gak apa-apa lah. Ya makan nanti papinya juga. Ini kita potong-potong ya. Kayaknya itu udah matang, Bang. Boleh diangkat nih. Mana? Diangkat ke sini lagi. Oke. Okay. Easy kan? Too easy. Sip. Good. Bang. Sekarang apa? Sekarang kita buat bumbunya ya. Bumbunya bagaimana caranya? Nih, sini. Are you ready? 1, 2, 3. Tiga! Goyang. Nah, ini kan udah. Sekarang kita mau tumis. Dimasak. Nah, tadi yang udah kita giling, Bang, masukin lagi ke sini, oke? Okay? Are you ready? Kita tumis ya. Kita masukin sini ya. Nih, karena sama anak-anak, lihat tuh. Ini masih ada bawang putih bunder-bunder nih, gak apa-apa lah. Gak apa-apa, siapa yang gak apa-apa? Oh, Mami apa-apa lah. Sekarang dagingnya dibuka, coba daging gilingnya. Come on dong. Nih, ini dagingnya dibuka nih. Kan habis di chop, terus kan ini udah halus nih.
Nih, sekarang kita masukkan ya, Ibam. Kita tumis, tapi tunggu sampai harum. Oh, itu namanya kayu manis. Makanya Mami tuh suka masak pakai kayu manis. Karena apa? Apa? Karena Mami selalu manis. Tuh, tapi bener Bang. Ini namanya rempah-rempah. Rempah Indonesia tuh banyak banget. Dan semuanya enak. Nih, Nih namanya apa ini? Daun. Buka. Kembang? Lawang. Kembang lawang. Kembang lawang. Nah ini tuh ya, masakan Aceh itu sama kayak India. Ini kari namanya nih. Jadi dikasih bumbu kari sedikit, biar wuduh tuh kan baunya langsung. Rempahnya. Kita kasih garam sama gula. Masukin dagingnya. Iya, jeng jeng. Ada siapa ini? Adek pasti menghirup harum ya? Iya, harum ya masakan Mami ya? Kerasa ya, Adek ya? Iya, yummy nggak? Baunya harum ya? Ibang kok nggak nanya sih, Mami tahu masakan Aceh dari mana? Mami kan orang Jawa. Oh iya, Mami tahunya dari mana? Dari Eyang Yani. Eyang Yani. Oh, Yani. Iya, Maminya Papi. Iya, Papi. Iya. Jadi Eyang Yani tuh pinter banget masak. Kan tahu tuh masakan yang enak apa. Apalagi untuk Papi. Sini-sini, ya abis gimana? Ya udah gini aja. Oke deh. Mie-nya udah mateng, mau cobain? Yummy? Enak? Enak! Enak gak? Rasanya kita buat untuk Ibam, Ibran, dan Ibra. Oke, Bam. Ya. Ambil. Nih. Langsung. Di apa dulu? Dihaluskan. Ya. Apa aja? Ayo. Apa? Bawang.
sebagai ibu-ibu ya, harus mikir gimana caranya supaya anaknya makan sayur. Akhirnya ya udah beli mie yang terbuat dari bayam. Jadi Iba mie makan mie, padahal bukan, padahal Iba makan bayam. Gitu. Iyalah. Nah, cuma kan ini kan kesukaan Iba nih, ayam nih. Dihidupkan nih, hidupin ya. Kita sekarang mulai masak. Please welcome Chef Ibam in the house, yo! Yo, boys and girls, go take a seat. Yeah, bro, Ibam is on the beat, yeah. I like beat, it is cannot be beat, yeah. I'm on the rap, yeah. Yeah! Beijing can go spark, spark, spark. Come on, hurry up, we don't have the clock, yeah. Yeah, we have chicken on stock. Yeah, might as well buy it then. Banyakkan deh garamnya. Putih, Mi. Tenang. Tenang. Nah, ini enak banget. Ayamnya gede-gede kan? Tinggal kita kasih saus tiram. Biar warnanya nggak putih kan? Oke. Nah, ayo, Sab. Silakan, Ibam. Kita bisa. Sekarang kita bisa masak kecap. Iya dong. Enak nggak? Banyak banget asapnya. Asapnya enak nggak? Baunya enak nggak? Enak. Pelan-pelan aja bang, gak usah cepet-cepet mau kemana. Jadi cooking technique ini udah tau, ya udah belajar tadi. Nah campur, nah good. Hah gosong. Oh no way, not my fault. Ya, jadi memang sengaja masaknya agak ini dikit ya, agak lembek dikit. Karena apa? Bukan karena kelamaan ngerebus, karena adik-adiknya kan masih balita kan. Jadi supaya nggak ngunyahnya terlalu susah. Yuk, come on boy, let's go. No. Panas sekali. Ayo kita coba lagi, gimana rasanya? Apakah lebih enak dari punya mami? Udah belum dimatiin kompornya. Neng, coba. Wah, dicoba ya. Satu, dua, tiga. Dan rasanya adalah. Oh my God, enak banget. Enak banget. Serius ini. Ya serius ini enak banget. Iya enak banget, oh my God. Pinter, hati-hati jatuh. Hati-hati. Loh, Papi mana ya, Papi? Mana Papi ya? Papi. Mana Papi? Mana Papi ya? Coba disusulin Papinya mana ya? Papi. Wah, apa ini? Wah, ini kan mie Aceh. Ini beli atau buat ini? Buat. Wow. Buat siapa yang buat? Ibang sama Mami. Wow, hebat. Kita tahu nih kalau Ibang sama Mami bisa bikin mie Aceh. Iya dong. Coba kita cobain ya, Papi ya. Oke, boleh. Cobain. Iya. Adik juga cobain mie buatan ini ya. Buatan Mas Ibam ya. Mana sendoknya, sayang? Sendoknya. Coba, Pi. Iya. Jangan lupa sebelum kita
apa? Mencoba berdoa dulu ya. Iya. Oh, itu adek ya? Ini adek. Ini adek. Oh, adek mau dua. Oh, banyak amat adek. Silakan, Pi. Oh, adek tiga. Semuanya. Nih, ambilin buat adek Ibran sama adek Ibran. Lihat. Nah, kita foto Mi. Dulu buat geng cetar. Tunggu. Kita foto dulu buat geng cetar. Foto. Oh, ya ready. Three. Oh, gajah. Ayo, satu. Gajahnya. Gajah. Satu, dua. Halo. Nah, nih foto Mi-nya ya. Mana Mi-nya nih? Satu, dua. Kita berdoa dulu, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillah. Gimana? Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Yuk kita cobain ya. Sama ya rasa sama yang beli kok. Asik. Tak bosan aku memandangmu. Pai suka banget sih sama mie Aceh. Ya karena papi itu lahirnya di Aceh. Dan di Aceh tuh masakan khasnya adalah mie Aceh. Jadi ya tiap hari makan mie Aceh deh. Pai. Papi juga udah lama banget nggak ke Aceh. Jadi makan masakan Aceh kayak pulang kampung. Rasanya kayak kembali ke masa kecil gitu. Suka nggak, Pi? Enak banget. Bumbunya pas. Cobain dong minumnya. Itu jus mangga enak deh. Cobain ya. Iya, betul. Cobain ya. Kakak juga nih. Kakak makan ini nih. Mie-nya nih. Cobain minumnya. Enak gak, Kak? Enak ya, Kak? Makasih ya Mi, udah dibikin mie Acehnya. Ini enak sekali mie Acehnya. Tapi surprise hari ini Mi bisa masak mie Aceh. Mirip lagi sama rasanya sama punya ibuku. Papi! Papi kok ngambil terima kasih sama Ibab? Iya mau yang bikin mie jawanya. Oh iya, Ibu juga makasih ya Bab udah bikin mie jawanya. Nah Bapak gitu dong. Iya Lapi, ini kan buat Papi yang sama ini kerja terus. Sampai malam terus. Ya tapi rasanya kerjanya hilang tuh habis makan mie Aceh ini. Masa sih?